Selalu menyenangkan kalau ketemu Stratocaster. Ini ada gitar murah ya, gitar murah di kelasnya lah, gitar 2 jutaan original, tapi kalau di tangan yang tepat pasti dia akan menunjukkan kemampuannya yang tepat. Ini Squire California series. Ini adalah series kelas bawahnya Squire lah, series kelas bawahnya California. Itu udah discontinue ya, atau sudah nggak diproduksi lagi. Ini California tahun 2000. Tahun 2000 itu otomatis sekarang udah 20 tahun umurnya. Kondisinya relik, naiknya relik. Buluk lah kalau orang bilang kondisinya ini buluk gitu. Cuma setelah gua set up dan gua udah tes semuanya layak untuk dikonsumsi atau dipakai oleh kalian-kalian semua. Oke, kita review aja langsung ya. Ini Squire California series tahun 2000. Dia maple neck dan kondisi maple-nya ini sudah sangat buluk. Kalau bahasa kerennya itu relik. Buat yang suka model-model vintage atau relik itu sih cakep sih. Gua sih suka. Selalu menyenangkan kalau megang Strat sih. Menurut gua Strat udah kayak istri kedua gua. Anjay. Udah taulah seluk-beluknya. Mau diapain aja nih gitar taulah kalau gua udah pakai Strat ya. Soalnya gua emang gede di Stratocaster, jadi ya apapun gitarnya kalau Strat cepat beradaptasi di hidup gua. Anjay, ini warnanya itu sepertinya ini Sonic Blue, tapi karena usia jadi Sonic Blue-nya sudah pudar hampir menuju ke putih-putih, tapi kalau kita lihat masih berasa Sonic Blue-nya. Pigatnya krem ya jatuhnya ya, krem ya. Ya, overall buluk lah. Kalau yang suka mulus-mulus, mending enggak usah dicolekin gitu. Tapi yang suka playability dan sedikit vintage dan relic ya. Okelah, body sih aman sih. Ya, boncel dikit-dikit wajar lah. Tapi overall aman sih. Neck-nya sih buluk ini, tapi gue suka sih. Oke, kita review aja langsung ya. Gue pakai ampli Yamaha THR-10. Seperti biasa, gue direct langsung ke Focusrite dan gue pakai DAW Ableton. Dan sekali lagi, gue nggak edit sound yang gue rekam. Gue cuman ngebalancing gitu. Jadi gue cuman ngebalance antara suara gitar dan mic gue, vokal dan gitar. Jadi biar kalian bisa menikmati sound yang cukup proper, jadi nggak gede sebelah gedean mic-nya daripada gitar atau sebagainya. Oke, langsung aja ya kita demo. Ini clean-nya ya. Middle. Middle and bridge. Bridge.
kasih crunch dikit ya biar lebih oke, crunchnya gue ambil di ampli juga ya, Yamaha THR-10 ini dari neck. Neck and bridge. Middle, oh sorry tadi neck and middle, ini middle. Middle and bridge. Gua kasih sound yang lebih gahar lagi ya. Tetap gua ambil di Yamaha THR-10. Gua langsung ke bridge ya. Anjir, gak bisa gua. Oke, kurang lebih seperti itu sound dari Squier California Series. Kalian bisa menilailah dengan harga yang relatif terjangkau untuk dapetin gitar original berkualitas pastinya ya. Kalau udah Bang Bung Musik Bekasi jual, otomatis aman lah, dalam tanda kutip udah aman lah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton review singkat. Buat teman-teman yang mau request, silakan tinggal tulis aja di kolom komentar. Gitar apa yang mau Anda dengar atau mau di-review di channel ini, atau pedal apa silakan, atau tanya seputar gitar. Silakan bertanya saja. Oke. Okay? Thank you. Dan salam.